Boleh, Nadia? Cikgu Aini, huruf C titik apa cikgu Aini? C titik 1, 4. Okey, betul cikgu? Ah, okey, betul-betul. Okey, teruskan menaik. Apa laku? Payah tunjukkan. Okey, kelas dah tamat. Boleh kemas sebagai barang kamu. Ini nak bagi cikgu ke? Okey, betul. Okey, bagus Nadia kerja kamu. Nadia, kamu okey? Okey cikgu. Okay. Cikgu. Mari cikgu bantu kamu. Okey. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kembali dalam Didik TV KPM. Anda bersama saya, Hazrina Kasim. Pastinya untuk satu jam ini, kita akan memahirkan diri kita dalam satu lagi mata pelajaran dalam slot pendidikan khas, iaitu kemahiran asas individu ketidakupayaan penglihatan. Pastinya murid-murid juga tak sabar kan nak teruskan pembelajaran pada hari ini. Tapi sebelum tu, apa kata kalau kita berkenalan dulu dengan guru-guru penyampai kita untuk hari ini? Jom kita saksikan sedikit profil guru-guru kita. Itu dia tadi dua guru penyampai yang akan bersama dengan kita untuk mata pelajaran dalam slot pendidikan khas hari ini. Dah pun bersedia? Ini dia sekali lagi saya nak tampilkan. Kita bersama dengan Cikgu Nurul Aini Kusmanirat, Sekolah Kebangsaan Kuala Kubu Baru Selangor. Dan yang berbaju biru tu tengah tersenyum manis, itu dia Cikgu Nur Nadia Hassan, juga dari Sekolah Kebangsaan Kuala Kubu Baru Selangor. Apa khabar cikgu-cikgu? Baik Karina. Okey, rasa bertuah sangat hari ini dapat bersama dengan cikgu-cikgu hari ini. Baiklah murid-murid, bukan kami bertiga sahaja. Kita juga bersama dengan Cikgu Nur Atika Adni, juga dari sekolah yang sama sebagai juru bahasa isyarat pada hari ini. Baiklah Cikgu Nadia dan juga Cikgu Nurul, hari ini kita dah maklumkan kepada murid-murid bahawa kita akan memberi fokus dalam slot pendidikan khas dalam kemahiran asas individu dan ketidakupayaan penglihatan. Sebelum kita nak berkongsi topik pada hari ini, saya nak jemput dulu Cikgu dan juga Cikgu Nadia, Cikgu Nurul, untuk sama-sama kita berikan serba sedikit maklumat berkenaan dengan topik dalam mata pelajaran ini. Silakan. Okey, hari ini kita akan belajar tentang topik pratongkat daripada bidang orientasi dan mobiliti, Kak Rina. Okey, dalam topik pratongkat ini kita akan lihat pemandu celik. Okey, lepas tu kita akan tengok lorong sempit, tukar posisi dan juga patah balik. Baiklah, tapi kan cikgu, mungkin cikgu dapat menjawab persoalan saya berkenaan dengan kaitan gimmick sebentar tadi. Cikgu Nadia mungkin boleh bantu? Boleh Kak Rina. Okey, seperti yang cikgu Aini cakap tadi, kita akan belajar topik bidang orientasi dan mobiliti ini. Dia ada dalam subjek mata pelajaran kemahiran asas individu ketidakupayaan penglihatan. Dia salah satu bidang yang ada dalam subjek pula. Jadi orientasi dan mobiliti ini merupakan satu pendekatan pengajaran yang diajar untuk MBK penglihatan supaya mereka dapat bergerak dengan selamat. Okey, itu kita kaitkan dengan lakonan cikgu lakukan sebentar tadi. Cikgu murid tadi memerlukan bantuan sepatutnya kan. Dia tidak dia masih belum belajar teknik
bergerak dengan selamat. Jadi pembelajaran kita hari ini salah satu pembelajaran yang kita akan bantu murid-murid MBK Penglihatan untuk bergerak dengan lebih selamat. Itu sekali, Lina. Itu dia tadi berkenaan dengan topik dan juga standard serta objektif pembelajaran hari ini. Tapi pasti ramai dalam kalangan anda yang sedang menonton tertanya-tanya mengapa kami di studio hari ini tidak mengenakan pelitup muka. Memandangkan ini merupakan slot pendidikan khas, jadi Cikgu Nadia, Cikgu Nurul dan juga Kak Rina dibenarkan untuk membuka pelitup muka bagi memudahkan murid-murid berkeperluan khas untuk membaca gerak bibir dan mimik muka kami sepanjang sesi pembelajaran. Dan kalau murid-murid perhatikan, Cikgu Nadia dan juga Cikgu Nurul memakai sarung tangan. Ini kerana dalam mata pelajaran ini, di mana Cikgu Nadia dan juga Cikgu Nurul akan melakukan sentuhan dan juga pergerakan. Betul ya, Cikgu? Betul. Ya, betul, Karina. Dan pastinya kita pun dah tak sabar nak mulakan pembelajaran berkenaan dengan topik kita, kemahiran asas individu ketidakupayaan penglihatan, memberi fokus kepada peratongkat. Dah bersedia ke murid-murid? Kalau dah bersedia, terus setia bersama kami dalam Bidik TV KPM, kerana selepas ini kita akan terus belajar bersama Cikgu Nadia dan juga Cikgu Nurul berkenaan dengan peratongkat di Bidik TV KPM. TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih murid-murid kerana masih lagi bersama kami dalam Didik TV KPM. Yang pastinya kita dah nak mulakan pembelajaran yang menyeronokkan pada hari ini yang dapat memberi ilmu pengetahuan dan manfaat untuk semua termasuk Kak Rina sendiri. Baik, Cikgu, pastinya kita nak mulakan hari ini dengan pengenalan kepada topik peratongkat ini. Silakan. Okey, assalamualaikum. Okey, hari ini kita akan mulakan dengan topik peratongkat. Okey, untuk topik sebelum kita mulakan topik ini, okay, saya nak terangkan sekali lagi seperti Kak Rina cakap tadi, kami cikgu berdua menggunakan sarung tangan kerana aktiviti yang akan kami lakukan ini banyak melibatkan sentuhan. Okey, sentuhan, jadi sentuhan ini sangat penting bagi MBK penglihatan kerana sentuhan ini adalah mata mereka. Okey, kita teruskan dengan topik kita hari ini. Okey. Topik yang pertama kita akan pelajari hari ini, mempraktikkan cara bergerak dengan pemandu celik. Yang pertama, kita ada tiga perkara asas teknik bergerak dengan pemandu celik. Yang pertama, sapaan. Kedua, sentuhan dan pegangan. Ketiga, bersedia untuk bergerak. Okey, mari kita lihat apa itu sapaan. Okey, sapaan ia akan melibatkan kita menyapa individu ketidakupayaan penglihatan itu. Mula-mula kita perlu sentuh bahu atau lengan ataupun belakang tangan. Perkara kedua, perkenalkan diri kita. Bila kita dah sapa, kita perkenalkan diri kita. Contohnya, assalamualaikum, saya Nadia. Kita perkenalkan dia supaya dia tidak terkejut sebab kita nak tolong dia, kan? Dan yang ketiga, minta kebenaran untuk membantu. Ya, kita perlu minta kebenaran terlebih dahulu. Okey. Contohnya, kita mula dari awal, sentuh bahu dia, kita perkenalkan diri. Assalamualaikum. Selamat pagi, saya Nadia. Bolehkah saya bantu kamu? Macam itulah contoh dia. Okey, ini bagi untuk perkara asas yang kedua, sentuhan dan pegangan. Okey, sentuhan tu berlaku dengan belakang tapak tangan pemandu celik menyentuh belakang tapak tangan klien. Okey, dalam topik kita hari ini, saya menggunakan istilah pemandu celik tu merujuk kepada kita yang celik. Manakala klien merujuk kepada individu yang ketidakupayaan penglihatan. Okey, maksudnya apabila klien tu bersetuju untuk dibantu, klien akan belakang tapak tangan klien akan menyentuh pemandu celik. Okey, dan seterusnya, tangan klien melerik dan memegang bahagian atas siku pemandu celik.
Okey, dan seterusnya, sedia untuk bergerak, klien akan berdiri setengah langkah di belakang pemandu celik. Maknanya, pemandu celik akan beritahu kepada klien bahawa kita dah nak bergerak. Jadi, klien akan bersedialah setengah langkah di belakang pemandu celik. Okey, sekarang Cikgu Nat dan Cikgu Aini akan tunjukkan demo macam mana teknik bergerak ini dilakukan. Okey, Cikgu Aini. Okey. Okey, bagi pertama tadi, teknik sapaan. Okey, kita sapa dulu klien kita. Dia sedang berjalan dan kita sapa dulu. Lepas tu kita sama ada pegang bahu, pegang lengan ataupun belakang tapak tangan. Dan kemudian kita perkenalkan diri. Assalamualaikum, saya Nadia. Boleh saya bantu awak? Waalaikumsalam. Itu merupakan teknik sapaan. Yang kedua tadi, sentuhan dan pegangan. Apabila klien ini telah bersetuju dibantu, dia akan sentuh, lerekkan tangan dia ke atas lengan pemandu celik. Dan apabila sudah sentuh, pemandu celik akan beritahu kita akan bergerak. Dan klien akan berada setengah langkah di belakang pemandu celik dan sedia untuk bergerak. Cikgu, okay. Bila cikgu kata klien akan berada setengah langkah, maksudnya selepas klien bersetuju, jadi klien yang akan bergerak ke belakang. Yes. Setengah langkah. Ya. Okey, faham cikgu? Klien yang akan bergerak setengah langkah dan pemandu celik dia berada depan dan dia yang akan memandu perjalanan tu nanti. Okey. Kak Lina faham? Faham cikgu. Okey, untuk teknik yang pertama kita dah belajar. Kita teruskan dengan teknik yang kedua. Okey, ini teknik kedua, bergerak melalui lorong sempit dengan pemandu celik. Oh, sebelum tu cikgu nak tanya, cikgu nak tanya Cikgu Aini. Apa contoh-contoh lorong sempit yang biasa kita lalu? Okey, untuk murid penglihatan, terdapat dua keadaan di mana mereka akan berhadapan dengan lorong sempit, iaitu di dalam sekolah dan juga di luar sekolah. Okey, di hadapan cikgu ini kita boleh lihat situasi di pasar malam. Situasi di pasar malam. Okey, Kak Rina, boleh tak tunjuk di hadapan Kak Rina? Boleh, cikgu. Yang mana satu, cikgu? Kita ambil yang di luar kelas dulu, luar sekolah dahulu, di parking kereta. Boleh. Ini dia, cikgu. Okey, bagus. Di parking kereta juga adalah lorong sempit yang akan digunakan oleh MBK penglihatan. Okey. Di tangan cikgu pula, di tangan cikgu ini adalah situasi di kantin sekolah. Seperti yang kita maklum, di kantin sekolah terdapat meja-meja di mana MBK akan melalui lorong-lorong sempit. Okey, Kak Rina, di tangan Kak Rina ada apa? Ini seperti di perpustakaan, cikgu. Ya, dalam betul. Sekolah. Ini juga adalah lorong sempit, ya, cikgu. Ya. Ya, bila kita lalu, kita nak pinjam buku kan, kita akan lalu celah-celah antara rak-rak buku. Itu salah satu contoh lorong sempit yang biasa murid akan laluilah. Baik, cikgu. Okey, kita teruskan dengan belajar dengan teknik bergerak melalui lorong sempit dengan pemandu celik. Yang pertama, klien akan memegang siku pemandu celik dan berdiri setengah langkah di belakangnya. Itu maksudnya kesinambungan kita bergerak tadi. Dan masa teknik pertama tadi, masa dia tengah berjalan. Okey, next. Pemandu celik akan bergerak tangannya ke belakang sebagai isyarat hendak melalui lorong sempit. Okey, sebelum melalui lorong sempit, pemandu celik ni dia berperanan sebagai informasi. Dia akan maklumkan kepada klien apa yang ada di depan dia. Jadi klien akan bersedia dengan apa sebarang halangan yang ada. Okey, apabila dia memberitahu contohnya, okey, Aini, depan kita ada titik sempit. Jadi kamu bersedia ya? Nanti saya berikan isyarat. Okey, apabila menghampiri kawasan jambatan sempit tu, pemandu celik akan isyaratkan gerakkan tangan dia bahawa klien perlu merubah lalu posisinya. Okey, next. Okey, step ketiga, apabila telah sampai di jambatan sempit, klien akan memegang pergelangan tangan pemandu celik. Tangan sebelah lagi akan memegang bahu pemandu celik dan berada di belakangnya. Okey, dia dah berubah posisi sebab laluan tu sempit. Okey. Kemudian pemandu celik akan menggerakkan tangannya ke sisi sebagai isyarat lorong sempit telah tamat.
Okey, apabila lorong sempit sudah tamat, klien akan kembali ke tempat asalnya. Baik. Okey, kita akan demokan sekali lagi untuk teknik lorong sempit pula ya. Baik. Dan kali ini siapa yang akan jadi klien? Okay. Siapa yang akan jadi pemandu celik, cikgu? Okey, sekarang saya jadi pemandu celik dan cikgu Aini sebagai klien saya. Baik. Okey, sekarang dalam keadaan pertama tadi, klien akan berada setengah langkah di belakang. Betul. Jadi saya akan maklumkan, Aini di depan kita ada jambatan sempit. Okey, maka cikgu Aini perlu bersedialah dengan arahan. Yeah. Okey, apabila menghampiri lorong sempit, pemandu celik akan gerakkan tangannya. Kemudian klien akan tarik tangan ke belakang dan sebelah lagi tangan akan pegang bahu pemandu celik. Okey, kita akan melalui lorong sempit. Okey, klien dan pemandu berada selari di belakang. Aha, kedudukan dah berubah selari ya, cikgu. Selari. Okey, apabila lorong sempit dah tamat, pemandu celik akan isyaratkan gerakkan tangan. Okey, kemudian klien kembali ke tempat asal. Setengah setengah langkah ke belakang. Yes. Faham, cikgu? Okey. Difaham? Baik. Okay. Memang jelas dari segi kedudukan klien dan juga pemandu celik sewaktu nak melalui lorong sempit. Ya, okey. Teknik-teknik penting untuk kita belajar sebenarnya kan, tak ramai yang tahu. Betul, cikgu. Kita tak boleh tarik saja. Ya, sebab kadang-kadang niat sesetengah kita ni memang sangat baik nak membantu, tapi mungkin caranya tidak kena dan kita tidak faham dengan prosedur yang sepatutnya dilakukan. Jadi hari ini sebenarnya memberi pendedahan kepada saya dan juga penonton bagaimana cara kalau kita nak membantu mereka yang mungkin ketidakupayaan penglihatan ini. Ya, Karina. Mata pelajaran hari ini bukan sahaja untuk MBK penglihatan dan bukan sahaja untuk guru hari ini, malah untuk semua orang yang nampak yang cuba membantu individu lain, kan? Okey, sekarang ni saya nak uji Karina. Uji saya. Okey. Okay. Baik, cikgu. Okey, Karina, dekat sini. Okey. Ini klien saya, cikgu. Sekarang ni ada model orang di kat sini. Saya nak uji Karina untuk teknik yang pertama, iaitu teknik bergerak dengan pemandu celik. Yang pertama apa kita kena buat tadi? Kita kena yang pertama sapaan. Ya, betul. Sapaan macam mana? Di mana kalau kita bayangkan ini di belakang, ini klien di belakang. Jadi saya akan sentuh bahu atau lengan atau belakang tangan. Ya, betul, klien. Karina. Pandai, baik. Karina. Kemudian, cikgu, saya akan perkenalkan diri saya. Assalamualaikum. Saya Rina. Ya. Dan kemudian, bila klien dah menjawab, saya akan minta kebenaran klien untuk membantunya. Boleh saya bantu? Jadi, cikgu akan bila selepas ditanya, jika klien bersetuju, jadi klien akan melirik tangan belakang dan memegang lengan saya. Betul, Kak Rina. Ini adalah dari segi sentuhan. Sentuhan dan pegangan. Yes. Okey. Yang ketiga. Kemudian yang ketiga, klien akan bergerak selangkah, setengah langkah ke belakang. Dan bersedia untuk bergerak. Ya, betul, Kak Rina. Pandai Kak Rina hari ini. Sebab cikgu terang dengan jelas tadi. Jadi saya faham dan saya rasa saya dapat gunakan teknik yang betul untuk membantu mereka yang ketidakupayaan penglihatan. Ya, bagus. Okey, nanti saya akan beri satu token untuk Kak Rina. Wah, saya dapat token, cikgu. Okey, untuk baru tugasan pertama. Baik. Saya akan berikan token untuk Kak Rina. Kita pergi ke tugasan kedua pula. Sekarang terus, cikgu? Sekarang. Baiklah. Tugasan keduanya? Tugasan kedua, melalui lorong sempit. Macam mana tekniknya melalui lorong sempit? Okey. Macam mana tangan yang Kak Rina? Kalau melalui lorong sempit, seingat saya tadi, Cikgu Aini dan juga Cikgu Nadia. Okey, begini cikgu. Tadi kita dah berjalan selangkah setengah langkah di belakang. Kemudian saya akan maklumkan kepada klien bahawa kita akan memberi isyarat kepadanya akan ada lorong sempit di hadapan. Ya. Jadi saya akan memberi isyarat tangan ke belakang dan klien akan memegang tangan di belakang dan kemudian satu tangannya lagi akan memegang bahu saya.
Ya, betul. Sebelah tangan lagi pegang bahu supaya tak terjatuhlah kan. Betul, cikgu. Okay. Dan kemudian kita akan lalu lorong sempit tu dan bila tamat lorong sempit, saya akan memberi isyarat kepada klien bahawa lorong sempit tamat. Jadi, klien akan kembali kepada kedudukan asal di sebelah saya. Bagus sangat Karina, sangat tepat jawapan dia. Cikgu Aini boleh dapat lagi tak? Hadiahnya. Okey. Okey, itu yang kedua apabila melalui lorong sempit kan cikgu? Ya, okey. Sebab ini kita belajar dua topik ya, kan. Pertama tadi bergerak dengan pemandu celik dan kedua melalui lorong sempit. Okey. Okay. Baik. Yang seterusnya cikgu, mungkin juga cikgu dapat fahamkan kepada saya dan juga penonton-penonton yang menonton ketika ini, ada tak mungkin situasi yang memudahkan kalaulah kita tak dapat nak belajar ini secara formal sebegini, kalau untuk memudahkan murid-murid ataupun penonton untuk mereka faham sebenarnya apa yang perlu dilakukan secara asas. Cikgu jangan jawab sekarang sebab kita nak berehat dulu. Kembali selepas ni kita tanya kembali dengan Cikgu Nadia dan juga Cikgu Aini ya. Semuanya dalam Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Didik TV KPM. Baiklah, tadi sebelum kita berhenti berehat, Kak Rina ada tajukan soalan kepada cikgu berkenaan dengan kalau kita sebagai orang biasa yang tidak faham sebenarnya prosedur dan juga teknik, bagaimana nak membantu mereka yang ketidakupayaan penglihatan. Jadi cara yang paling mudah bagaimana ya cikgu? Bagus soalan Kak Rina tu. Ialah tak semua orang terdedah dengan pembelajaran hari ini kan. Jadi paling mudah kita just sapa dan kita minta kebenaran sebab tak semua orang selesa, MBK penglihatan selesa dibantu. Yang penting kita minta kebenaran dahulu. Baik. Terima kasih cikgu untuk penerangannya ringkas dan tapi pastinya dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita kalau kita berdepan dengan mana-mana individu yang berkeperluan khas. Baik cikgu, untuk segmen seterusnya, apa lagi yang cikgu berdua nak kongsikan kepada kami sebagai pengetahuan dalam membantu mereka dalam ketidakupayaan penglihatan. Okey, untuk seterusnya kita akan melihat teknik tukar sisi. Okey, sebelum itu, tadi dalam segmen sebelum ini, Cikgu Nadia berperanan sebagai pemandu celik dan Cikgu Aini sebagai klien. Sekarang kita tukar peranan. Oh, tukar cikgu. Tukar peranan. Boleh. Okey, di mana Cikgu Aini akan menjadi klien dan Cikgu Nadia akan jadi maaf. Cikgu Aini akan jadi pemandu celik dan Cikgu Nadia pula akan menjadi klien. Baik. Okey, untuk teknik tukar sisi, okey, teknik ini digunakan apabila terdapat halangan di hadapan MBK penglihatan. Terdapat halangan yang menghalang laluan MBK penglihatan. Okey, kita boleh lihat teknik tukar sisi ini. Yang pertama, pemandu celik hendaklah berhenti terlebih dahulu dan memberitahu untuk tukar posisi bahawa terdapat halangan di hadapan. Okey. Bila cikgu sebut tentang halangan, antara contoh halangannya bagaimana ya cikgu? Okey, cikgu nak boleh bantu? Okey, contoh hari ini yang kita akan tunjukkan halangan seperti lopak air. Kan di laluan-laluan pejalan kaki kadang-kadang kita jalan rosak kan. Bila dia tengah berjalan, tiba-tiba ada satu halangan di hadapan. Jadi pemandu celik perlu mainkan peranan sebagai pemberi informasi. Baiklah. Jadi kat situ berlakunya teknik tukar sisi. Baik. Okey. Yang seterusnya cikgu, kita tengok langkah yang seterusnya. Langkah yang seterusnya, klien akan menyusur belakang, pemandu celik dan sehingga memegang lengan dia. Maksudnya daripada tangan ni kita akan susur belakang dia. Dan kita memegang lengan yang satu
lagi. Menyusur belakang tangan. Belakang. Okey, faham. Okey, murid-murid kena ingat kita akan biasa menggunakan belakang tapak tangan. Okey. Sekiranya kita menggunakan hadapan ni, boleh berlaku kecederaan. Dan ini akan menyusahkan MBK penglihatan untuk menyentuhlah sebab sentuhan kan mata untuk MBK penglihatan. Betul cikgu, setuju. Jadi kita kena faham bahawa sentuhan itu berlaku di belakang tapak tangan. Ya. Baik, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya. Bila kita dah menyusur di belakang, kita akan tukar tangan. Dan sekarang MBK akan berada di posisi yang baru. Okey, pegang lengan pemandu celik dan kemudian teruskan perjalanan. Ya. Yeah. Baik. Okey, sekarang cikgu dengan cikgu Nat akan demo macam mana situasi ini berlaku. Boleh cikgu supaya kami ni dapat faham dengan lebih jelas jika ditunjukkan caranya tentang posisi tukar sisi ni. Dah bersedia cikgu? Okey, bersedia. Silakan. Okey. Sebab selaku pemandu celik, kita perlu maklumkan kepada klien bahawa terdapat halangan di hadapan. Nadia, di hadapan kita terdapat halangan. Jadi, apa yang perlu kamu lakukan? Kita perlu lakukan teknik tukar posisi. Okey. Okay, kemudian, tangan klien perlu menyusur di belakang tangan pemandu celik sehingga menyentuh tangan sebelah lagi. Tukar kemudian tangan ya, cikgu? Tukar ya. Tangan. Baik. Dan boleh teruskan perjalanan. Okey. Sangat mudah ya cikgu untuk difahamkan. Jadi, apa yang perlu dilakukan bagi mereka yang menjadi pemandu celik yang ingin membantu ini, pastikan anda sebelum apa-apa pun kena maklumkan dulu kepada klien. Ya, betul. Maklumkan dulu bahawa ada halangan di hadapan dan secara tidak langsung klien akan menyusur tapak tangan belakangnya dan memegang lengan di sebelah tangan satu lagi. Kemudian, boleh teruskan perjalanan. Betul, Kak Rina. Okey, saya dah faham sangat cikgu. Dah dapat tiga cara mudah hari ini. Bagaimana sebenarnya kita boleh melibatkan diri sama-sama membantu mereka yang ketidakupayaan penglihatan. Okey, cikgu. Saya rasa kan, kalau cikgu nak uji saya pun, saya rasa saya boleh jawablah. Baguslah Kak Rina ni. Okey, seterusnya apa lagi cikgu? Okey, teknik yang terakhir sekali yang kita akan belajar adalah teknik patah balik. Oh, okey, boleh Kak Rina bantu? Rasanya sebab apa kita melakukan teknik patah balik? Patah balik ni konon-konon dia macam U-turn lah kan cikgu kan? Betul. Kalau dalam kita orang biasa bawa kereta kena U-turn sama ada salah jalan ataupun ada jalan mati di hadapan. Ya, betul. Okey cikgu. Okey, mari kita lihat teknik patah balik. Okey, seperti yang teknik sebelum ini, kita perlu bagi tahu klien bahawa kita akan berpatah balik. Ini kerana untuk memastikan MBK penglihatan atau klien kita bersedia. Kalau kita tiba-tiba U-turn, dia terlanggar kita, dua-dua terjatuh. Yang penting kita kena beritahu klien bahawa kita akan melakukan teknik patah balik. Patah balik. Okey, yang kedua. Pemandu celik dan klien akan menghadap antara satu sama lain. Oh, bersemuka cikgu? Bersemuka. Baik. Okey, akan bersemuka antara satu sama lain. Okey, akan menghadaplah antara satu sama lain. Yang ketiga, klien akan menggunakan tangan yang sebelah lagi untuk memegang lengan pemandu celik. Okey. Faham, cikgu? Okey. Dan akhir sekali, kedua-duanya akan berpusing serentak dan bersedia untuk patah balik. Okey. Okey, Kak Rina boleh bayangkan tak macam mana situasi ini? Saya rasa saya boleh bayangkan, cikgu. Okey, untuk lihat dengan lebih dekat, mari kita lihat bagaimana cikgu Nat dan cikgu Aini melakukan teknik patah balik. Boleh, cikgu, supaya kami semua lebih jelas. Kali ini, cikgu masih lagi dalam posisi sebagai pemandu celik dan cikgu Nadia sebagai klien. Okey, kita boleh teruskan, cikgu. Okey, Nadia, di hadapan kita terdapat papan tanda jalan mati. Kita akan melakukan teknik patah balik. Okey, sekarang cikgu Nat berada di kiri cikgu Aini. Betul. Dan kita akan berpatah balik. Okey, jelas cikgu. Apabila cikgu terangkan dan juga cikgu tunjuk caranya, sudah tentu kami dapat gambaran yang lebih jelas. Okey. Okay.
sekarang kita nak uji Kak Rina, nak tahu sejauh mana maklumat yang Kak Rina dah serap dalam pelajaran kita hari ini. Okey, cikgu. Saya bersedia, cikgu. Okey, yang mana satu cikgu nak uji saya? Okey, kita mulakan dengan teknik. Kak Rina pilih nak patah balik ke tukar sisi? Saya pilih tukar sisi. Okey. Okey, kita lihat di papan putih itu. Okey. Okey, terdapat tiga gambar. Cikgu mahu Kak Rina susun gambar-gambar itu mengikut urutan yang sepatutnya. Okey, mengikut urutan yang sepatutnya. Berhenti. Okey, Kak Rina ambil gambar dulu dan lekat di bawah nombor. Okey. Baik. Ambil gambar dulu, cikgu. Susun gambar dulu. Susun gambar dulu. Perkataan kemudian. Okey. Susun gambar. Saya pilih gambar yang paling bawahlah, cikgu. Sebab kena susun, kan? Okey. Ini gambar yang pertama. Oh, cikgu senyum tu. Risau saya. Okey, yang pertama, berhenti sebelum melakukan teknik tukar sisi. Okey. Jangan risau, cikgu. Saya tumpukan perhatian dalam kelas tadi. Yang kedua. Yang kedua, gambar ni cukup jelas untuk menunjukkan situasi kedua selepas berhenti sebelum tukar sisi. Iaitu susur belakang pemandu celik sehingga menyentuh lengan yang satu lagi. Okey, betul. Bagus, Kak Rina. Wah. Dan yang terakhir sudah tentulah kedudukannya dah berubah, cikgu. Dan boleh teruskan perjalanan di mana pegang lengan pemandu celik dan teruskan perjalanan. Okey, cuba Kak Rina tengok betul-betul. Kedudukan, kedudukan pemandu celik itu di mana? Pemandu celik tu. Betul. Sekejap ya. Gambar salah ya. Alah, cikgu. Saya ingatkan yang okey. Nampaknya Kak Rina dah nampak. Salah. Okey, tak apa Kak Rina. Sekurangnya Kak Rina nampak yang mana yang sepatutnya, kan? Ya, cikgu. Okay. Tapi lain kali saya cadangkan cikgu gambar ni pakaikan cermin mata hitam untuk. Okey. Nampak tak silap. Baju sama seluar. Sama. Saya keliru, cikgu. Okeylah, cikgu. Okay. Itulah susunan gambar ni. Okey, dah betul. Ini pegang kedudukan asal, menyusul dan tukar posisi. Perkataan berhenti sebelum melakukan teknik tukar sisi. Okey, betul. Susul belakang pemandu celik sehingga menyentuh lengan satu lagi. Betul. Pegang lengan pemandu celik dan teruskan perjalanan. Betul. Bagus, Kak Rina. Syabas, Kak Rina. Tapi cikgu, saya sedikit kecewa sebab susunan gambar tu. Ya, yeah. Tak apa. Tapi Kak Rina perasan yang mana salah. Saya tak cakap yang mana, kan? Saya perasan, tak, cikgu. Saya cuma cakap tapi, Kak Rina cek je. Betul. Sebab dari awal tadi memang dua gambar ni yang kelirukan saya. Faham. Saya rasa. Gambar, kan? Ya. Lepas ni saya dah faham betul-betul, cikgu. Okey. Kalau macam tu, satu token untuk Kak Rina. Okey, kita pasangkan token untuk Kak Rina. Oh, pasang di situ ya, cikgu. Comelnya lahai. Ini cara yang paling mudah sebenarnya untuk kita faham dari segi teknik dan juga prosedur untuk membantu mereka yang ketidakupayaan penglihatan. Okey, cikgu? Okey. Kita ada tugasan kedua. Cikgu ini ada tak? Cikgu nak ajar saya, nak uji saya teknik patah balik ke tu? Okey, cuba Kak Rina terangkan macam mana kita nak aplikasikan teknik patah balik. Okey, kalau teknik patah balik, pemandu celik dan juga klien, selepas pemandu celik memberitahu bahawa kita kena berpatah balik, jadi mereka akan bersemuka berada berhadapan berdua dan kemudian klien akan memegang tangan pemandu celik dan berubah posisi, kemudian
teruskan perjalanan. Betul, Kak Rina. Sangat tepatlah, Kak Rina. Sangat faham dan jelas dengan apa yang kami ajar hari ini. Faham sangat, cikgu. Dan saya rasa tak sabar kalau selepas ini berlaku lagi situasi seperti ini, sekurang-kurangnya ilmu yang saya dapat hari ini, saya dapat praktikkan dengan betul. Boleh aplikasikan di luar. Okay. Dan satu token lagi untuk Kak Rina. Wah, seronoknya hari ini dapat token. Okey, wah, ada warna merah pula. Ini yang membuatkan colorful. Semangat nak belajar lagi ni, cikgu. Okey. Okey, baik. Dan sebagai mungkin tambahan, cikgu, ada tak kalau dalam situasi ini sebenarnya bagaimana seseorang murid MBK pelihatan tidak selesa untuk dibantu? Tidak selesa dibantu. Okay. Sebab niat kita kadang-kadang kita nak membantu, tapi mungkin mereka lebih selesa untuk bersendirian dan jalan seorang diri. Bagaimana dalam situasi ini, cikgu? Okey, itulah pentingnya teknik yang pertama, iaitu teknik kita sapa dulu. Kita sapa dulu MBK dan kita maklumkan bahawa kita ingin membantu mereka. Sebab setengah MBK ni dia mungkin rasa dia confident untuk bergerak sendiri. Tapi bila ada orang yang memberitahu untuk dibantu, mereka sebenarnya lebih memerlukan. Mereka lebih ingin dibantu. Kalau kita betul-betul nak membantu mereka, kan cikgu, sebenarnya tangan yang mana yang paling sesuai untuk teknik ini? Sebenarnya tak ada tangan mana-mana yang ditetapkan. Okay. Bergantung kepada keselesaan pemandu cerit dan klien. Dia tak kisah tangan mana. Ada setengah orang tu kidal, kan? Ya, betul. Tapi tak kisah sebenarnya. Bergantung kepada keselesaan pemandu cerit dan klien. Okey, baik cikgu. Ilmu yang bermanfaat ini saya akan ingat sampai bila-bila, dan saya percaya juga mereka yang sedang menonton ini juga mendapat manfaatnya. Kita nak berehat sekejap. Kembali lagi selepas ini bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Dalam slot pendidikan khas hari ini, kita telah pun memahami tentang kemahiran asas individu ketidakupayaan penglihatan dalam topiknya pratongkat. Sama-sama kita memberi satu pencapaian yang sangat bermanfaat untuk semua, termasuk saya sendiri. Baik cikgu, sedar tak sedar, kita sebenarnya dah sampai kepada penghujung kelas kita pada hari ini. Sebelum itu, mungkin cikgu boleh dapat memberikan rumusan berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Silakan. Okey, baiklah Kak Rina. Okey, sepanjang pembelajaran kita hari ini, kita telah belajar teknik teknik bergerak dengan pemandu celik. Kedua, teknik melalui lorong sempit. Ketiga, teknik tukar sisi. Dan keempat, teknik patah balik. Okey, kita belajar teknik-teknik ini berkaitan dalam topik pratongkat. Ia merupakan salah satu intervensi awal sebelum MBK penglihatan belajar menggunakan tongkat putih. Sebab teknik kita hari ini, kita belum menggunakan tongkat lagi. Jadi mata pelajaran topik kita hari ini berkaitan dengan pratongkat ini sangat penting. Baik. Okey. Cikgu? Okey. Cikgu akan buat penilaian keseluruhan pembelajaran pencapaian Kak Rina hari ini. Oh, jadi cikgu nak menaksir saya lah ni daripada apa yang saya dah diuji tadi, ya. Okey, saya pun tak sabar juga nak tahu apa agaknya pentaksiran untuk saya hari ini, cikgu. Okey, tadi kita telah menjalankan 4 aktiviti. Yang pertama, dengan pemandu celik, pengenalan berkaitan dengan pemandu celik. Untuk pentaksiran yang pertama, Kak Rina berjaya menerangkan bagaimana cara untuk sangat berhadapan dengan pemandu dengan klien. Klien. Baik, cikgu. Okey, teknik yang kedua adalah teknik lorong sempit. Ya, betul. Okey. Teknik lorong sempit, Kak Rina juga berjaya mempraktikkan dengan orang-orang. Bagus Kak Rina. Terima kasih cikgu. Okey. Teknik yang ketiga, okey, teknik yang susun perkataan dengan gambar. Alah, ni yang saya sedih sikit. Gambar silap cikgu. Tak apa Kak Rina, kita belajar. Baik. Kita masih belajar. Okey, Kak Rina, susunan perkataan dah bagus, tapi dari segi gambar tu tertukar sedikit.
Baik, cikgu. Lain kali kan, cikgu, saya cadangkan baju tu tukar warna. Kan? Gurau saja, cikgu. Okey, tak apa. Okey, untuk yang penilaian yang keempat, saya menanyakan kepada Kak Rina bagaimana teknik patah balik diaplikasikan. Kak Rina berjaya menerangkan dengan baik. Sebab saya pun mendapat pemahaman daripada cikgu berdua dengan sangat baik hari ini. Sebab itulah mudah untuk saya terangkan. Terima kasih juga untuk cikgu. Kak Rina sangat-sangat menyerap ilmu hari ini. Baik, sebelum kita nak mengundurkan diri ni kan cikgu, saya ada satu persoalan. Saya nak tanya, daripada tadi saya duk fikirkan, saya dah tulis soalan ni. Sebenarnya, mengapa murid ketidakupayaan penglihatan ini, mereka perlu tahu teknik berjalan yang betul? Okey, teknik ini supaya mereka boleh berjalan dalam keadaan selamat, dapat menuju ke destinasi dengan selamat tanpa ada bahaya. Tanpa berhadapan dengan bahaya. Baik. Dan pastinya cikgu juga mungkin sebelum mengundurkan diri ada kata-kata nak diberikan kepada penonton kita, terutamanya murid-murid yang sedang menonton ini. Okey, untuk murid-murid semua dan semua, bukan sahaja murid-murid, bukan sahaja guru-guru dan untuk semua orang yang menonton pembelajaran kita hari ini, boleh cuba aplikasikan apa yang telah cikgu ajarkan hari ini, sebab kadang-kadang bila kita di luar, kita ternampak individu yang kurang upaya penglihatan, kita boleh cuba bantu. Itulah pentingnya pembelajaran kita pada hari ini. Tapi kan cikgu, saya ada persoalan ni. Katakanlah kalau murid-murid yang sedang menonton hari ini mungkin inginkan penambahan latihan pengukuhan, bagaimana mungkin cara mereka untuk dapatkan latihan pengukuhan berkenaan dengan topik kita hari ini, cikgu? Okey, murid-murid boleh dapatkan bahan dan latihan di dalam portal Sumberku. Okey, Kak Rina. Sebelum tu, Kak Rina tadi berjaya menjawab penilaian kita. Betul, boleh cikgu. Kak Rina datang ke sini untuk mengambil selempang ini dan pakai. Oh, selempang. Nak kena dapat terus dengan anak beruangnya. Jadi saya mohon lalu. Ambil selempang saja, cikgu. Selempang pun selempanglah. Wah, cantiknya selempang ni. Okay. Wah. Jadi saya pakai selempang ni ya, cikgu? Ya. Yeah. Okey. Wah. Ha, memandangkan hari ini berjaya untuk menjawab kesemua soalan daripada Cikgu Aini dan juga Cikgu Nadia, dapat rasa pakai selipang. Tak pernah pakai selipang, cikgu. Terima kasih sangat-sangat dan pastinya juga ini dapat memberi manfaat bukan sahaja untuk saya tetapi untuk murid-murid yang sedang menonton ketika ini, untuk golongan ibu bapa yang inginkan pengetahuan asas berkenaan dengan kemahiran asas individu ketidakupayaan penglihatan. Sama-sama kita jadikan ia amalan dalam kehidupan kita untuk membantu mereka yang memerlukan. Cikgu Nadia, Cikgu Aini dan juga Cikgu Atika, terima kasih banyak-banyak untuk satu jam pembelajaran yang memberi ilmu pengetahuan dan juga pastinya yang sangat-sangat menyeronokkan. Apapun, kami inginkan murid-murid dan semua yang menonton Didik TV KPM terus kekal setia bersama kami kerana banyak lagi ilmu pengetahuan yang bakal kami berikan kepada anda. Jadi, jumpa lagi. Assalamualaikum. Hai. Ayah Cikgu Aini, saya sangat takut. Rasa sangat susah jalan tutup mata. Banyak halangan di jalan diri saya. Nanti dalam jatuh sakitlah saya. Marilah mari, oi mari saya. Ikutlah Cikgu, kamu jangan bimbang. Pemandu celik akan tunjukkan jalan. Kaki melangkah, oi perlahan-lahan. Saya tak nak bimbang, saya tak nak takut. Tapi saya jalan asyik sangkut-sangkut. Semua hitam dan sangat gelap.
Tolonglah cikgu, bantulah saya. Lalu lorong sempit, teknik tukar sisi. Teknik patah balik, kita belajar hari ini. Mari cikgu bantu, mari marilah sini. Awas melompat, hui kaki melompat. Awas jaga depan ada longkang. Mana lompat ayah, lompat ayah, lompat oi lompat ayah. Didik TV KPM.